Selamat malam saudara-saudari sekalian. Cerita malam ini adalah daripada Sher, bukan nama sebenar. Dan cerita malam ini adalah kisah yang agak menyedihkan. Tajuk cerita untuk malam ini adalah Ibu yang Merindui Anak. Anda sedang menonton Konfesi Seram The Supernatural Confessions. Sebelum pandemik, kami sekeluarga, ibu, ayah, saya dan adik yang masih kecil dalam lingkungan 1 tahun memang suka melancong. Tidak payah pergi ke tempat jauh-jauh. Kadang-kadang negeri sendiri ataupun negeri-negeri yang lain di Malaysia. Jadi tempat yang terakhir kami singgah adalah negeri di bawah bayu, iaitu Sabah. Tentang lokasi yang precise ataupun tempat yang kami tinggal itu, tidak payahlah saya sebut di sini. Kami sekeluarga memang jarang tinggal di hotel apabila kami pergi melancong. Ayah sentiasa akan book Airbnb yang murah lagi selesa untuk kami sekeluarga. Dan ayah pun kata ia juga lebih berbaloi. Sejam dan 40 minit sampailah kami ke negeri Sabah. Kerana ibu mintakan untuk letakkan bagasi di tempat tinggal kami dan juga dia ingin rehat sebentar, lalu ayah pun orderkan Grab dan kami ke tempat tinggal kami untuk 4 hari yang akan datang terlebih dahulu. Dan apabila kami sampai ke rumah tersebut, besar rumah itu, terpegun saya dengan saiz rumah tersebut. Mungkin juga hari-hari biasa kami sekeluarga hanya tinggal di apartmen, jadi apabila kami nampak rumah seperti ini, ia nampak seolah-olah seperti banglo yang mewah. "Abang, kenapa book besar-besar?" tanya ibu kepada ayah saya. Lalu ayah pun menjawab, "Harga rumah ini adalah sama dengan harga bilik hotel single, bukan double ya, single yang terletak di bandar. Lagipun rumah ini adalah tidak jauh daripada bandar, hanya 10 minit menggunakan kereta. Lagipun sekarang ada aplikasi Grab, so mudah untuk kami ke kawasan bandar." Ibu pun tidak sambung tanya. Lalu kami masing-masing membantu ayah untuk angkat bagasi masuk ke dalam rumah. Apabila kami masuk, perabot di dalam adalah tersusun rapi dan semuanya kemas-kemas belaka. Memang pandai tuan empunya memikat hati orang-orang yang datang, fikir saya. Rumah dilengkapi dengan 1 ruang tamu, 3 bilik tidur, di mana salah satunya adalah master bedroom, dapur di belakang, dan di belakang dapur ada taman yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni dan juga mempunyai sepohon pokok di taman tersebut. Jika ingin tahukan nama pokok, itu saya tidak pasti. Dan apabila kami sedang angkat beg masing-masing masuk ke dalam bilik, ibu bertanyakan saya, "Adakah saya okey tidur sendiri?" Saya hanya jawab singkat, "Saya okey saja, ibu." Jadi, ibu, ayah dan adik yang masih kecil akan tinggal di dalam bilik yang besar, iaitu master bedroom. Manakala untuk saya pula, saya akan tinggal di bilik sebelah. Tetapi apabila saya masuk bilik tersebut, apa yang hairannya adalah bilik tersebut mempunyai beranda yang bersambungan dengan bilik sebelah, iaitu bilik master bedroom. Setelah kemas dan duduk rehat sebentar, kami sekeluarga menuju ke bandar untuk berjalan-jalan. Selepas makan malam jam pukul 8, kami sekeluarga pun plan untuk balik ke tempat tidur. Ya, malam itu masih awal, tetapi kerana ibu yang perlu tidurkan adik sebelum pukul 9, adik juga perlu mandi dan kemas sebelum masuk tidur. Jam besar di ruang tamu menandakan pukul 10 malam. Saya dan ayah masih lagi duduk di ruang tamu sedang menonton TV, manakala ibu dan adik pula sudah lena di bilik tidur.
ayah pun ajak masuk tidur. Agaknya kerana sudah jalan satu hari, saya juga rasa penat. Lalu saya ucapkan selamat malam kepada ayah dan masuk ke bilik tidur. Sebaik saja saya baring, saya pun tertidur. Entah kenapa, apabila jam berbunyi satu kali, saya terbangun. Kerana rasa sedikit haus, lalu saya angkat dan mengambil botol air yang di sebelah saya, yang selalu saya sediakan sebelum saya masuk tidur. Lalu saya meneguk air di dalam botol itu untuk menghilangkan rasa haus. Dan ketika itulah saya terdengar bunyi tangisan. Pada mulanya, saya ingatkan adalah adik yang congek sedang menangis di bilik sebelah. Tetapi apabila saya dengar dengan lebih teliti, itu bukan tangisan budak kecil. Tetapi itu adalah orang dewasa yang sedang menangis. Perlahan-lahan bunyi tangisan menjadi semakin kuat dan apabila saya dengar betul-betul, ianya adalah datang daripada kawasan taman, iaitu di luar dapur. Walaupun ketika itu saya ada rasa sedikit takut, tetapi saya tidak pasti kenapa. Saya angkat lalu menuju ke pintu beranda untuk melihat apa ataupun siapa yang berada di luar. Fikir saya ketika itu, mana tahu ada orang yang memerlukan pertolongan. Saya selakkan tirai sedikit untuk lihat keluar. Dan alangkah terkejutnya saya apabila saya lihat baju-baju budak kecil bersepah di kawasan beranda. Dan kesemuanya seolah-olah basah dengan cecair berwarna merah. Saya tidak pasti sama ada ianya adalah darah, tetapi apa yang saya nampak adalah baju-baju budak kecil yang basah. Takut mula menyelubungi diri saya. Mata pula sudah basah dengan air mata kerana saya khawatir ada sesuatu yang berlaku ke atas adik saya di bilik sebelah. Walaupun saya ingin ke bilik sebelah, tetapi saya tidak mampu bergerak. Kaki seolah-olah terpaku di atas lantai. Mata saya masih lagi fokus ke atas baju-baju budak kecil di luar beranda itu. Dan ketika itu jugalah saya terlihat satu lembaga di kawasan taman yang menyerupai seorang perempuan. Dia berjalan ulang-alik di kawasan taman tersebut. Bunyi tangisan masih lagi jelas kedengaran. Tetapi adakah saya pasti dengan apa yang saya lihat ketika itu? Saya pun tidak berani kata ya. Kerana takut bercampur dengan mata yang bertakung dengan air mata itu, penglihatan jadi kurang jelas. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Saya pun tidak pasti apa yang berlaku. Tetapi apabila saya membuka mata, hari pun sudah jadi siang. Ibu, ayah dan adik juga berada di sisi. Lalu saya bertanyakan ayah apa yang berlaku. Dan lalu ayah berkata bahawa semalam ketika dia sedang tidur, dia terdengar bunyi benda terjatuh dari bilik saya. Lalu cepat-cepat dia datang ke bilik dan jumpa saya jatuh terbaring pingsan di atas lantai. Pagi itu juga ayah belikan tiket untuk balik dan cuti kami berakhir begitu sahaja. Saya tidak tahu apa yang berlaku pada malam itu sehinggalah beberapa bulan yang lepas. Ketika kami sekeluarga mempunyai family gathering dengan uncle dan aunty-aunty yang lain, ayah baru buka cerita. Malam tersebut, ayah sebenarnya terdengar juga bunyi tangisan tersebut. Tetapi dia hanya biarkan sahaja. Namun, apabila ada bunyi benda terjatuh daripada bilik saya, itu yang menyebabkan ayah cepat-cepat bangun dan pergi ke bilik saya untuk jumpa saya jatuh pingsan di atas lantai. Dan sebelum kami balik, sebenarnya ayah ada telefon tuan empunya untuk mintakan penjelasan. Pada mulanya, tuan tidak ingin bagi tahu apa yang sebenarnya berlaku. Tetapi apabila ditanya bertubi-tubi oleh ayah saya, tuan empunya baru buka cerita. 10 tahun yang lalu, rumah tersebut adalah disewa oleh 3 orang sekeluarga.
ibu, ayah dan juga seorang anak kecil dalam lingkungan satu tahun. Tetapi, tragiknya beberapa bulan kemudian, anak kecil tersebut meninggal dunia kerana penyakit ganjil. Dan kerana tekanan yang besar, ibu tersebut juga membunuh diri beberapa bulan kemudian. Dan kerana kejadian inilah, rumah tersebut dibiarkan kosong untuk suatu tempoh yang agak lama. Sehinggalah Airbnb bermula. Tuan empunya lalu renovatlah rumah tersebut dan sewakan kepada orang-orang yang datang bercuti dan juga untuk tempoh yang pendek. Tetapi menurut tuan empunya, hanya dua keluarga sahaja yang pernah mengalami kejadian seperti keluarga saya. Dua keluarga itu adalah termasuklah keluarga saya. Dan persamaan kedua-dua keluarga ini adalah kami mempunyai anak kecil dalam lingkungan satu tahun. Jadi, mungkin malam itu apa yang saya nampak adalah ibu yang benar-benar merindui anaknya. Itu saja cerita kita untuk minggu ini. Kepada yang belum subscribe itu, tekanlah butang subscribe di bawah. Sehingga episod yang akan datang, saya Kim, host untuk Konfesi Seram, mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi. What did you find? You are listening to Supernatural Confessions.